Halo teman-teman, ketemu lagi bersama gua Zan. Kali ini kita akan melanjutkan game Ice Cream. Nah, seperti yang kita lihat ya, pada episode sebelumnya kita kebingungan untuk memecahkan teka-teki yang ada di dalam game Ice Cream ini, dan kemungkinan besar di next video lagi, di konten kali ini gua udah mempersiapkan diri buat memecahkan teka-tekinya teman-teman ya. Di sini gue juga udah belajar sebelum konten, gue pelajarin ini tuh itemnya buat apa sih gitu. Nah, jadi kita coba lagi sekarang konten, dan mungkin di sini tujuan kita untuk menyelamatkan anak kecil ya teman-teman yang ditangkap oleh tukang ice cream. So, seperti apa keseruannya? Kita coba di sini main di normal ya seperti biasa, karena masih belum bisa kalau main di hard. Nah, kita udah masuk ke dalam gamenya guys. Seperti yang biasa, kita buka jendelanya dan ngeliat ada tukang ice cream yang jahat ya. Hello. Nah, don't you wanna try? Jangan beli es krim itu. Ade, jangan. Dia penjahat. Dan si Ade itu atau si bocil itu dibikin beku. Ice cream yang jahat, tukang es krim ya. Dan pada episode sebelumnya juga kita ngelihat ya kan ending game overnya atau cutscene dari game overnya ya teman-teman, yang dimana kita itu diajak ke rumahnya si tukang es krim ini yang gua lupa namanya itu guys. Kalian kalau kalian lihat di thumbnail gua yang episode sebelumnya itu tuh kalau nggak salah Rod apa ya namanya, lupa. Dan di sini seperti biasa kita cari tali ya teman-teman, cari tali, semoga aja talinya ada. Oke, ini slingshot, kita taruh dulu di situ slingshotnya. Nah, ini dia rope, sip. Nah, mantap, kita ambil lagi slingshotnya. Di situ kita buka ini, ambil. Mana dia? Dia di sini, guys. Mana? BTW itu suara kendaraannya di dalam game ya, teman-teman. Kita nggak ada ya. Kita kemana dulu, guys? Ke stall. Nah, kita pergi ke stall. Di sini kita ambil petrol dulu ya. Ambil petrol guys, ambil petrol. Mana dia? Aduh, kaget gua. Kita ketahuan. Nah ini dia petrolnya, ambil. Oke, sabar, kita ajak ke sini dia. Mana dia? Oke, itu dia. Come on. Ayo. The enemy is close, not a good time. Oh, kita jangan ketrigger dulu guys kalau mau. Nah, udah. Nah, kalau kita mau masuk mobil tuh, kita tidak bisa kalau kitanya lagi ketrigger sama si tukang es krimnya ya. Di sini kita pergi ke playground untuk. Aduh, itu dia. Sabar, kita taruh di sana guys. Petrolnya taruh di sana ya. Nice. Kemarin di sini gue kebingungan bro, guys. Kemarin di sini gue kebingungan ya. Kali ini gue udah paham. Jadi kita itu harus ininya guys, tuasnya ya. Kita cek satu-satu nih. Kalian otak-atik aja. Mungkin yang tengah ke di atas. Ayo dong, susah banget. Atau yang kiri ke gini. Aduh, gue dengar suara dia guys. Nah, kayak gitu ya. Kalian otak-atik aja. Aduh, ada suara dia bro. Mana dia? Bodo amat. Lari. Oke, saatnya kita nyari jaket ya. Nyari jaket. Jaket, aduh jaketnya dimana? Oke, itu dia. Jaket! Nih guys, katanya nih, kita harus cari jaket. Aduh, jaketnya mana guys?
Oke, itu dia jaketnya. Oke, nah gue lihat. Nah, ini kita ambil. Aduh, dia di situ lagi. Kita lewat kanan. Oke. Kita pergi, guys. Kita ke parking ya, ke area parking. Let's go, let's go. Mantap. Nice. Waduh, apa tuh? Kita kemana dulu ya? Bentar. Taruh dulu deh. Kita ke kafetaria. Nice, kita ke kafetaria. Ya, keskip guys, sorry ya. Nah. Kita pergi ke kafetaria untuk waduh, dia di mana? Di mana dia? Ah, itu dia, guys. Nyebelin banget ya. Kita harus cari tahu nih. Cari tahu ID card-nya itu siapa, tapi sebentar dia mau ke sini. Ayo dong, ke sini dong. Sini. Come on. Come on. Sabar. Oke, dia masih di luar. Santai, guys. Oke, enggak nemu. Sabar. Enggak, dia masih jauh ya. Kalem aja, guys. Aduh, enggak nemu loh. Cepetan interact. Ih, buru keburu datang. Bro, cepetan, bro. Ya elah, lama banget ini interactnya. Aduh, kan dia udah deket. Lari. Wah. Wah, gua gocek dong. Awas. Kita keluar dulu. Nah. Sabar. Nah, tinggal tong sampah yang di situ ya yang harus kita interact untuk mencari sebuah kode, guys. Kode buat ambil koin yang ada di depan sana. Waduh, dia udah deket. Nani, cepetan. Cepetan. Nah, aman nih. Aman. Ini pasti ada kodenya. Parah sih kalau nggak ada. Oke, berarti yang di dalam ya. Berarti yang di sini, guys. Nih, nah, yang di sini kodenya. Udah fix di sini kodenya. Tuh. Siapa nih? Donald. Oke, Donald. Donald ya. Aduh. Dia kesini lagi. Oke, kita pancing lagi keluar. Ganggu banget nih orang, guys, sumpah. No, itu dia tuh. Sabar. Oke, gua masuk. Nah, kita ambil koinnya di sini. Ambil koinnya. Lempar ke sana. Buset, sini gua gocek lu. Kita cari oli juga. Oke, ini dia olinya. Sini bro, gua gocek lu bro. Sini enggak. Hes, wes, ngegocek dong. Buset. Seorang kozan ngegocek. Tutup bro. Ambil koinnya, tutup. Wah. Wah, dia main-main sama gua, guys. Dia main-main sama gua ya. Boleh. Tadi siapa? ID card-nya Donald ya kalau nggak salah. Ya Donald. Kita harus pergi dulu, guys. Kita harus pergi dulu. Sabar. Oke, itu dia. Sip. Mantap. Masuk. Buset, mantep ya. Ayo dong, bisa dong. Ke parking. Nah, kita ke parking, teman-teman. Nah, di sini nih ada banyak hal yang harus gua selesaiin ya. Sabar. Yang pertama gua ambil slingshot dulu ya buat buka ini, guys. Ini. Buat buka ini nih. Hap, ya ilah. Easy, guys. Kita ambil kuncinya. Kunci, bro. Mana
dia, mana dia? Udah, kita lewat jalan sini aja ya. Nggak apa-apa guys, kita lewat sini aja. Lewat parkiran naiknya. Is anybody looking? Waduh, 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 dia di mana guys? Kok gua takut ya? Oh, itu dia. Aduh, dia ngeliat gua lagi. Gua mau ambil ID card-nya loh. Si Donald. Sabar guys, kita muter ya. Donald, 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 please. Ini dia. Nah. Waduh. Oke, gua ke bawah. Mantap. Nice. Yuhu, ini udah kita ambil ya kan. Sekarang kita ini koin nggak perlu. Kita balik lagi guys ke kafetaria. Nah, kita ke kafetaria lagi. Sip, kita pergi ke kafetaria dan kita scan kartunya ya. Eh, kita gesek. Oh, lulut. Nah. Kita drop. Aduh. Kita ke bawah guys, kita ambil nih kunci. Kafetaria storage key ya. Mantap. Nice. Kalau udah kita balik lagi ke tempat parkir. Mantap, mantap. Sip. Makin lancar ya guys, nggak kayak episode sebelumnya. Gua benar-benar kebingungan. Sekarang gua udah mulai paham nih. Wewe, dia di mana? Oke, dia di belakang. Tak apa guys, mana? Ayo dong. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Oke, dia di situ. Kita ambil ini, guys. Nih, kita taruh di mana ini, guys? Kok gua lupa ingat ya? Oh, ini di sini. Nah, buat di situ, guys, nanti. Sip, kita taruh aja. Mantap, udah. Berarti saatnya kita ke kemana, guys? Aduh, gua lupa lagi. Ke mana-mana ke gua kan di parking ya, ke playground kali. Oh iya, ke playground. Aduh, gua lupa guys. Nice, kita pergi ke playground buat isi bensin sama tukerin koin jadi senjata kalau nggak salah ya. Mantep. Kita ambil koin dulu cepetan. Senjata nih, senjata bro. Eh, salah. Apa tuh, senjata kah? Oh iya, senjata. Saatnya kita ambil olinya, oli. Sip. Ini dia. Oli kebanggaan kita, teman-teman. Nice. Kita bawa barang-barang, guys. Barangnya ya. Nah, aduh, dia datang ya. Cepetan dong. Nice. Udah. Udah guys. Sip, mantap. Kita isi bensin dulu cepetan. Cepetan. Cuk. Ayo cepetan. Udah, mantap. Aduh, ada dia lagi. Sini, bro. Waduh. Sini main. Gua gocek, guys. Sabar aja ya. Ini gua gocek lu. Hap. Nah. Ini olinya udah enggak perlu lagi. Ya ini mah udah, guys. Kita tinggal balik ke tempat parkir, habis itu kita pakai mobilnya, isiin bensinnya ke mobil. Habis itu kita ambil kunci deh, kunci buat nyelamatin orang ini nih. Si bocil ini, guys. Kita pergi ke parking. Mantap. Nice. Seru banget ya ini, geng. Walaupun awalan gua susah, bingungan gitu.
itu memecahkan teka-tekinya. Tapi untung aja gue bisa, karena gue mau pelajari gitu guys. Ayo cepetan, mumpung gak ada. Ayo, come on. Ih, dia ada gak ya? Dia ada gak sih? Langsung naik. Come on, come on. Cepetan guys, kita harus tabrak. Nih. Udah. Bro, cepetan bro. Oke, untung gua jatuh ya. Sip, kita ambil ini guys. Abis ini kita udah ya. Kita lolos. Ayo dong, please. Nah. Aduh, tutup. Mana dia? Apakah dia di situ, guys? Gak ada ya. Kok gini? Gak ada kan? Nice. Pergi, guys. Come on. Wait. Nice. Lala. Kita pergi ke dan lolos guys, akhirnya ya. Gimana nih endingnya? Wow. Kita nyelamatin si bocil ini, guys. Lucu banget. Dia kayak linglung gitu loh. Oh, jatuh. Bye-bye, tukang es krim yang jahat. Bikin gua pusing, guys. Tuh, cek. Tuh, ada musiknya, guys. Pusing. Waduh, dikasih blender kita, guys. Nice. Mantap, teman-teman ya. Kita dikasih blender. Emang bocil dikasih blender dong. Aduh, do you want to play the next episode? Oke, ntar kita mainin es krim yang kedua ya teman-teman. So, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Ternyata gamenya tidak sesulit apa yang gue pikirkan ya teman-teman, kalau kita udah mempelajarinya. Ya, mungkin di next content gue coba di hard dulu sebelum ke es krim kedua ya teman-teman. So, mungkin dicukupkan sampai sini terlebih dahulu untuk game es krim pertama ini. Kita ketemu di next video lagi ya tentunya teman-teman. Dadah semuanya.